sama-sama filosofinya, dan kebetulan beliau juga berasal dari Spanyol, jadi kemungkinan untuk kendala bahasa dan sebagainya mungkin bisa berkomunikasi dengan Coach Leo lebih baik. Tapi ini poinnya lebih ke mungkin ada kesamaan filosofi dari Coach Koko dan juga Coach Leo, jadi mungkin lebih memudahkan mereka untuk bisa bikin tim. Apakah pengganti Coach Eko ini? Iya. Jadi di belakang ya. Ya, jadi mungkin Coach Leo nanti akan dibantu Coach Koko dan juga Coach Citan untuk yang lokal. Mas, pembelian tiket ini udah habis tiket? Kalau habis belum, tapi dari hari ke hari kayaknya makin terjual makin cepat. Karena kemarin mungkin karena server sempat agak sedikit down, tapi karena peminatnya banyak banget, terus sekarang udah normal lagi, jadi berangsur-angsur penambahan angka penjualan. Total sampai saat ini sudah terakhir kemarin waktu pas di hari itu udah 60-70%. Jadi mungkin nanti ya saya cek lagi hari per hari ini berapa. Cuman kemarin 60-70%. Penukaran diperpanjang ya? Bukan diperpanjang sih sebetulnya, karena kita ingin menghindari antrian menumpuk di tanggal 17. Jadi 15-16 itu kalau bisa dimaksimalkan, 17 itu nanti penukaran di store, dan untuk yang VIP bisa penukaran di depan gerbang VIP yang dekat patung. Kalau terkait banyaknya beberapa lah komplain soal penukaran, Mas, proses penukaran itu sebetulnya. Iya, sebetulnya kan kita masih membuka ruang untuk improve dan juga untuk ruang discuss ya. Jadi kalau misalnya memang ada masukan dari teman-teman, kita jadikan masukan. Tapi intinya sih geleng itu sebetulnya preventif kita untuk mencegah, kayak kemarin itu banyak banget kasus penjualan tiket yang ternyata dipakai lagi sama orang lain, yeah. Kemudian pindah tribun. Jadi kita coba cari cara baru untuk kira-kira sistem mana yang mungkin paling memungkinkan kita untuk lebih enak nanti itu seperti apa. Hanya di store yang mana nih? Di Karanganyar ada, tapi jumlahnya nggak sebanyak di mana. Dibuka juga ada? Iya, Karanganyar juga buka. Jumlahnya nggak banyak. Dah. So, coach klinik. Besok. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.